Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Union Day. Nah, di video kali ini kita akan membuat puding lumut gula merah. Puding ini rasanya enak banget, manis dan juga legit. Jadi cocok banget buat hidangan penutup atau juga bisa untuk menu berbuka puasa. Nah, bagi teman-teman yang mau bikin juga di rumah, kalian tonton dulu videonya sampai selesai ya. Tapi seperti biasanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Union Day. Terima kasih. Bahan yang pertama di sini aku siapkan 300 gram gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu kita masukkan ke dalam panci atau ke dalam teflon seperti ini. Dan berikutnya aku tambahkan gula pasir. Ini sebanyak 75 gram. Atau bisa disesuaikan dengan selera. Supaya lebih harum, aku tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Kemudian kita tambahkan 1500 ml air atau 1 liter setengah ya teman-teman. Kemudian ini kita masak ya, kita rebus sampai si gula merahnya larut. Sambil sesekali kita aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah gula merahnya larut seperti ini, sekarang kita boleh matikan api kompornya. Ini nggak sampai mendidih nggak apa-apa ya teman-teman, karena nanti masih akan kita didihkan kembali. Dan selanjutnya akan kita saring, karena biasanya gula merah itu ada sedikit ampasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan wadah atau siapkan teflon kembali. Kemudian kita masukkan 2 bungkus agar-agar putih. Kemudian aku tambahkan juga 1/2 sendok teh garam dan 1/2 sendok teh vanili bubuk. Berikutnya kita masukkan 2 bungkus santan instan. Ini santan kara yang bungkus kecil ya, masing-masing 65 gram. Selanjutnya di sini ada 2 butir telur. Kita kocok lepas terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan. Dan sekarang ini kita campurkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai berasanya itu halus, sampai berasanya semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan air gula merah yang sudah kita saring tadi. Kita masukkan semuanya ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali. Dan sekarang kita nyalakan api kompornya, lalu kita masak sampai dia mendidih. Sambil sesekali boleh kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kalau kalian kepingin motif lumutnya itu kecil-kecil, waktu mengaduknya ini dicepetin ya teman-teman. Tapi kalau untuk aku di sini kepingin motif lumutnya itu agak besar-besar, jadi aku mengaduknya perlahan-lahan aja atau pelan-pelan saja. Dan ini kita tunggu sampai dia mendidih, lalu kita matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan loyangnya. Aku menggunakan loyang diameternya 24 cm. Dan sekarang kita akan masukkan pudingnya ke dalam cetakan ya teman-teman. Di sini aku memasukkannya dalam keadaan sudah hangat-hangat kuku. Setelah itu kita tunggu pudingnya dingin. Lalu setelah dingin, boleh kita simpan di dalam lemari es. Karena puding ini akan sangat enak sekali kalau kita makan dalam keadaan dingin. Dan ini sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Sekarang kita akan keluarkan dari cetakannya dulu. Nah, supaya lebih mudah keluar dari cetakannya, boleh kita tusuk di bagian pinggirnya menggunakan tusuk gigi seperti ini. Dan seperti ini hasilnya. Puding lumut gula merah kita sudah jadi. Hasilnya sangat cantik banget. Dan sekarang langsung saja akan kita potong-potong. Bismillah. Dan ini kelihatan motif lumutnya besar-besar dan dia juga menyebar merata.
Dan sekarang langsung saja akan kita cobain. Bismillah. Ini rasanya beneran enak banget. Manisnya pas, legit dan juga gurih. Nah, puding ini juga pas banget untuk kita berbuka puasa nanti ya, teman-teman. Oke, selamat mencoba untuk kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.